bisa nebak gak hari ini kita pakai mobil apa? Atapnya bolong. Itu tuh kelihatan gak? Atapnya bolong. Gede banget. Banget. Baunya entah gimana lah, pokoknya kalau masuk-masuk kayak ke kayak gang-gang gitu agak sulit begitu. Sangat sulit, sangat sulit. Jadi ini sebenarnya ya nanti kalau dari thumbnail ketahuan sih. Kita sih pamer sih. Oke, ini tuh jadi apa, Vin? Ini Pajero. Tahun berapa nih? 2004. 2004. ID 3000cc Vinam Turbo Diesel. Turbo diesel, bro. Kami suka turbo. Loh, ngomong. Iya, jadi ini gue sih paling suka Pajero yang ini ya. Entah kenapa kayak legend gitu enggak sih? Sebenarnya kan Pajero asli itu kan yang ini, bukan yang kayak zaman sekarang ada Pajero Sport. Sportnya itu kayak tambahan ya jadinya. Sport Dakar kan kayak gitu kan. Yeah. Itu sebenarnya enggak tahu ya, mungkin kalau pertimbangan soal harga ini mobil emang kebangetan sih. Emang berat, berapa ya? Kebangetan, Mac. Ini zaman dulu bokap beli tuh bisa nyentuh 1M kayaknya. 1M? Serius lu? Ini mobil 1M, kelas gitu. Mungkin kalau kayak sekarang lihat ada Pajero Sport, Pajero Dakar, yang sekarang kan ANPS kan? Iya. Yeah. Itu udah downgrade kayaknya. Tapi kalau emang gini ya, kalau dari gua pribadi nih, kalau gua ngelihat gitu ya dengan tahunnya berapa? 2004 kan? Ini 2004. Dengan fitur yang dikasih sih jauh banget sama Pajero ya, sekarang gitu. Kalau lu lihat kan balik lagi ini. Nih, kita balik nih kameranya nih. Set. Lu lihat deh. Boot panelnya. Ini kan yang dipakai sama Pajero Sport kan? Yes, ini. Berarti tahun dari tahun 2000, berapa? Sebenarnya teknologi ini kan Galen pun udah pakai display monitor yang begini. Cuma lebih kecil ya. Lebih kecil kan. Ini Pajero kita tahun 2004 aja udah begini. Oke. Okay. Dengan lu jangan kaget, Mac. Kalau kita kedinginan, ada yang buat ngangetin. Oh, jadi ada heater ya? Heater ada. Ada heater. Dan ini electric seat nih. Tuh, electric seat, boy. Kejauhan, Pin. Oke. Electric seat ya? Sunroofnya dia. Sunroofnya gede. Picnic roof apa nih? Picnic roof itu. Oke. Steer, wood panel, ya. Iya, steer udah wood panel nih. Jadi bukan apa ya, bukan wood panel, wood panel. Ini kayu asli. Iya, iya. Terasa sih bedanya emang pas kemarin gue nyetir. Kan kalau gripping di tangan kan lebih mantep ya, gimana ya? Entah. Kalau zaman sekarang kan steer kan dalemannya kan kopong kan biasanya kan. Nah, kalau ini nih enak banget kayak udah lu pegang steer Nardi. Nardi wood kan mini ini. Terus ini steernya udah steel telescopic belum, Pin? Telescopic ya. Oh. Baru saya lupa. Nanti kita bahas coba ya. Nah, nanti kita coba ya. Udah semua sih. Oke. Okay. Enak kok mobil ini. Ini mobil daily gua sih sekarang. Daily lu pakai ini ya? Sekarang dari ya gua balik lagi, Mac. Kalau mobil modif kita rush hour atau gimana kan tau sendiri. Iya, belum lagi kalau kayak manusia-manusia kayak lu aja anak stance kan ngecas ersasnya dulu tabung, tungguin teng keburuan tuh lagi kan. Perasaan mobilnya juga ersas deh. Iya, tapi kan tidak di untuk daily ya. Kalau ini kan gua mikirnya kalau buat kerja, nengokin bengkel ya kan muter-muter. Ini enak, cegereng langsung. Ayo aja mau cuaca hujan kayak sekarang tadi gua ngelewatin banjir, ayo-ayo aja gitu. Ya, tapi bener sih emang ya gua pribadi kok punya mobil stance enggak bisa. Bukannya enggak bisa sih, males jadinya ya jatuhnya. Pasti males, males buat riding jauh-jauh. Kalau ini kan kebenaran kita kan lagi free time nih. Iya. Yeah. Kita coba nanjak lah ke gunung dikit, kalian ngadem, brainstorming di sana, ngobrol-ngobrol project. Bener, terus makanya ulasan apalagi yang bermanfaat buat permisan semua kan, kita kan pikirin bareng-bareng gitu kan. Jadi makanya gue juga tadi kepikiran nih, Vin. Maksudnya gue mungkin ada yang belum tahu tentang Pajero ini gitu, karena kan sebenarnya kayak populasi jarang ya. Ini jarang sih, ini jarang. Soalnya nggak laku. Banget. Kita fair-fairan ngomong aja, ini gak laku mobil. Karena mahal kali. Karena mahal, satu. Kedua kan, ini mesin tuh dulu spare partnya susah banget, Mitsubishi. Ya dulu diesel masih susah, kayak Innova diesel dulu kan ini, gagal tuh. Kalau mobil ini dulu tuh gak dimasukin kayak ke showroom-showroom ATPM gitu. Nah ini EU? Ini lewat EU. Oh ini EU? Ini EU. Makanya kita lihat sekarang kayaknya gak jarang banget kan mobil ini berkeliaran kan? Jarang. Nah gitu. Berarti ini sebenarnya kalau Pajero generasi ke generasi keberapa nih? Ini generasi ketiga. Tiga. Sebelumnya kan ada yang sebelumnya kayak kotak kan? Kotak. Nah, iya gitu. Kayak Panther gitu. Nah, sebelumnya lagi ada yang lebih lucu lagi. Short wheelbase. Ini mobil ini short wheelbase, dua pintu dan dipakai jerrycan.
Iya, SWB itu ya. Ya, itu gue jujur aja sih tertarik sih kalau ada yang jual. Gue pernah lihat sih, Vin. Jadi dulu asik banget. Yang short wheelbase kayak ini nih, interiornya mirip-mirip gini sih, tapi lebih tua dia kan. Dan gue yang sukanya Mitsubishi dari dulu ngeluarin kayak mobil offroad ya. Ini kan bangsa-bangsa buat offroad gitu kan. Yeah. Lu tau nggak yang gue paling suka dari kecil dari Pajero apa? Apa tuh? Display kompas yang bulat itu bisa muter-muter, ih keren banget deh. Dia jadi indes panel gitu, oh, dia ada 3 panel di tengah-tengah bulat. Oh, di sininya kalau yang sebelumnya nih. Tengah kompas, terus satunya itu yang buat masalah akinya, nanti termo heat mesinnya. Terus satunya lagi itu apa gitu. Gua suka banget deh kalau Pajero dulu, yang lamanya yang jadulnya itu gua demen banget. Berarti yang dulu punya kakek lu kali ya. Yang punya kakek gua mungkin. Iya, udah begitu benar. Soalnya terus gua pernah lihat juga ada Pajero short wheelbase soft top. Soft top. Iya, emang benar ada. Itu lebih gila lagi kali ya. Itu kebanyakannya di pasar US. US. Kalau soft top gitu. Kalau di Indo ada lu mau beli enggak? Di Indo ada sih mungkin mau sih. Di Semarang. Gua mau banget sih. Di Semarang kemarin gue lihat. Entah itu ada yang short wheelbase biasa atau enggak apa ya? Soft top gitu soft ya. Soft top ya. Itu gua mau. Itu kalau enggak salah sebutannya Caribbean deh. Caribbean. Iya mungkin kayak Suzuki Caribbean gitu ya. Caribbean gitu kayak kan safari gitu. Safari kan. Ya. Asik banget sih itu. Retroan ya kan mobil. Yeah. Ibaratnya nggak nyolok, tapi kita kalau yang antusias demen sama mobil-mobil aneh, kita pasti enak dong makainya. Iya. Dengan ya teknologi jadul yang kita cari, kita mau ngerasain okay. Teknologi-teknologi bangsa mobil zaman dulu tuh kayak apa feelnya kan gitu. Tapi sebenarnya kalau ngomongin teknologi, Vin, mungkin gini ya. Jadi hitungan kalau menurut gua ya, jadi istilah kasar kayak teknologi ini 2004 dipakai sama Pajero baru yang 2013 ya, yang sebelum sekarang tuh berapa ya keluar ya? 2000 berapa tuh ya? Untuk 10 ya? Kelistrikan kemungkinan besar iya, karena fitur-fiturnya hampir mirip kan. Iya, ininya sama banget. Cuman, sama Pajero Sport yang sebelum sekarang nih. Kalau untuk mesin dia beda. Oh, mesin beda ya? Beda, karena kalau Pajero yang baru kan 2500 cc turbo sorot. Iya. Yeah. Kalau ini 3000 kan V6. Iya. Yeah. Makanya di situ bedanya. Iya. Yeah. Nah. Tapi memang kan lucu ya V6 diesel gitu. Iya. Yeah. Jarang juga ya Vini. Tapi ini emang sih gue ngerasain sendiri dulu ini penyakit mobil ini cuma di Boscom. Oh, Boscom. Boscom itu kan yang dari apa saluran pengapian itu ya bensin ya. Bensin. Nah, itu teh ada kayak namanya filter gitu buat solarnya. Tapi nah, emang Boscom itu kecil cuman wah kecil banget deh. Itu harganya lumayan sih, Bro. Iya, tapi bukannya emang begitu ya, Vin? Dulu Pajero gue juga dulu begitu deh. Pajero gue kan tapi kan yang filter sport kan. Filter oli sama filter solar kalau nggak salah. Filter susah. Oli filter solarnya bisa didouble, ditandem gitu kan, biar lebih bagus kan. Yeah. Nah kalau ini nggak bisa. Oh, ini nggak bisa. Ini nggak bisa karena balik lagi ke bentrok teknologi. Teknologi mesinnya sendiri gitu loh. Masih 2004 itu ya. Jadi mau diakalin kayak apa percuma, nggak bisa, nggak mungkin sempurna diakalin. Jadi ya ujung-ujungnya store uang untuk spare part. Datanginnya lama. Itu pernah ngejogrok 6 bulan bokap ngomel-ngomel sampai mobil tuh ditinggal aja di tempat servis di dealer. Ya udah akhirnya untung datang sih, pasang starter nyala. Oke. Nah itu kadang-kadang yang kita sekarang buat di Indonesia kan susah ya masalah spare part kan. Tapi sekarang udah gampang nih spare part. Kalau untuk kemungkinan sekarang besar lebih gampang sih karena kan kayak misalkan contoh kita beli di eBay gitu. Udah gampang kan masuk di eBay. Oh, zaman dulu belum ada ya. Zaman dulu kan eBay buset dah. Susah mau banget. Mau nyari di mana, mau bayar pakai apa dan shipmentnya pakai apa gitu. Mungkin sekarang Indonesia kan juga udah jauh berkembang kan. Jadi masalah kayak pengiriman gitu udah asik banget sih sekarang. Udah don't worry lah kalau nyimpan mobil aneh-aneh gitu kan. Benar-benar. Gitu. Oke, jadi sebenarnya suka dukanya punya nih mobil, banyak sukanya dong ya? Banyak sukanya, apalagi nih bokap langsung ibaratkan kasih apa ya, nih pokoknya gak mau tahu kan kamu suka mobil, kamu rawatin nih mobil. Nah itu tapi dia udah mikir, bokap udah ngomong jangan dimodif, tapi kemarin kan ya tahu sendiri ada godaan seperti apa gitu kan. Tapi gua gak godain, sumpah gua gak godain. Iya, iya itu sebenarnya makanya balik lagi gua gak mau terlalu dekat-dekat orang yang godain gua gitu. Jadi lu gak mau deket-deket gua, Vin? Ya enggak sih, kalau kamu kan udah pasti satu paket. Dengar gak katanya apa? Mulai homo kan dia. Oke gitu ya berarti ya. Berarti lu harian gini deh, sekarang ngomongin deh resale value-nya gitu. Sekarang menurut lu, ini harga bekasnya berapa nih sekarang? Sekarang kalau kondisi bagus atau rata-rata? Kondisi kayak lu gini kan bagus nih. Lu kan kayak mulus banget. Ini tangan pertama kan. 350 gitu. 350, oke. Nah, 350 sama aja kayak
tau gak sih ada Wuling SUV yang baru itu apa? Wuling apa tuh namanya? Cortez. Bukan Cortez, apa ya? Oh yang gedenya yang? Yang gede yang lampu ya? LED gitu depannya. Oh iya, iya itu yang kayak Dodge kan modelnya. Harganya sama tuh? Gimana? Sama ya harganya. Tapi yang gak tau karena kalau gue mikir kalau gue seneng mobil hobi gitu. Yeah. Dalam artian mobil yang jarang orang pakai dan emang berbeda dari yang lain gitu. Yeah. Dari kita feel duduknya, ini kan nyaman banget ini. Nyaman banget, serius nyaman banget. Ini mobil apa ya kategori off road. Sekarang kita bandingin sama Pajero baru. Jauh Pajero sih. Pajero baru kan rada sedikit limbung kan. Dan limbung ya. Kan agak keras. Iya. Yeah. Itu makanya dulu bokap gue mau jual kan. Ini enak banget kan. Yeah. Ini enak banget sih. Makanya tapi gue gak tau deh, kalau Pajero Sport yang baru banget nih, yang sebelum zaman gue dulu, Vin. Ntar gue tunjukin di foto di sini deh, foto Pajero gue. Nah, Pajero yang baru sama ini enaknya gimana? Kalau tenaga pasti Pajero baru. Pajero baru ya? Karena ya namanya zaman ada penyusutan horsepower ya, juga gak sih? Ingat gak prinsip yang gue pernah ngomong di vlog sebelumnya? Small engine, big output. Yeah, nah yeah. Itu kan sekarang kan lagi jadi mainan begitu di dunia kan. Yeah. Untuk mobil-mobil kenceng dengan cc kecil itu banyak banget sekarang. Betul. Nah kalau ini mungkin pada eranya di mobil yang paling tangguh. Yeah. 3000 cc. Dulu kan di mana cc mobil tambah gede itu mobil tambah kenceng. Yeah, betul. Sebelum turbo ngehit gitu kan. Yeah. Apalagi ini cc gede plus turbo berarti kan tenaga ya otomatis number one. Cuman kalau dari kenyamanan sendiri, gue juga jujur sendiri nggak nyangka nih mobil tuh maksudnya dia gede, emang susah bawanya, bodinya lebar-lebar gitu kan. Capek sih bawanya. Capek, tapi gue feel setiap hari tambah nyesuaiin adaptasi enak aja sih. Yeah. Terutama kalau sekarang kita lihat jalan banyak lubang ya kan. Ini sekalian kita liatin jalan ya. Jalan lubang semua nih. Licin. Ya kan? Ini kita lagi naik ke gunung. Ini banjir juga. Banjir, iya tadi banjir. Nah, padahal kan, Cirebon loh. Itulah zaman sekarang lagi situ ngeri juga sih. Yeah. Cuma ini pakai mobil ini sih ibaratkan saya nggak ada takutnya. Mau kemana aja, hayu aja, hayu. Oke. Okay. Gitu. Oke, paling gitu daripada kita. Sebenarnya masih banyak sih yang bisa dibahas ya. Mungkin nanti kita bahas sambil nyantai kali. Boleh. Nah, jadi gimana nih menurut kalian sejauh ini? Kan kita udah masukin footage-footage juga tuh tadi tentang Pajero ini. Mungkin sedikit videonya tentang mobil realnya yang sekarang kita dudukin. Kalian suka atau enggak sih sama Pajero ini, komen di bawah ya. Kalau gue sih misalnya dikasih duit 350 juta gitu beli ini sih. Walaupun mobil bekas, whatever ya, lah. Gue sih udah tahu bau-bau lu udah condong mau kerja jadi anak JDM. Ini mobil JDM lo. Tapi ini mobil JDM lo. Iya, iya sih kalau lu suruh gua stensin di mobil kayaknya gua bisa cowok sasis. Tapi ingat, zaman sekarang namanya JDM itu kan ingat bukan suatu acuan yang gimana. JDM itu Jepang, alias Japanese Domestic Market. Menggunakan part-part original Jepang dan mungkin mobilnya dibuat di Jepang langsung. Iya. Bukan bentar. Kayak sekarang kan ATPM masuk. Bener enggak? Tapi gini yang gue bingung. Tapi kan velgnya Jepang. Kenapa Jepang? Dari Jepang apa Jepang? JDM dong. Ya sebenarnya ya itu. Ayo. Makanya balik lagi itu kan pandang kan. Tapi emang rancu nggak sih Vin kadang? Emang rancu di situ dia kan banyak yang peperangan orang ngomong ini mobil gua kayak gini. Ternyata kalau dihitung-hitung speknya US juga. Iya kan? Kalau kayak sekarang lu mikir deh velg nih Evo Rega Master dengan spoon. Nah itu kan udah kelihatan mestinya. Spoon itu Jepang. Rega Jepangnya Master tapi Rusia. Tapi spoon juga dibuatnya di mana? Rusia loh. Spoon sama Rega Master sama. Tapi mungkin kayak mereknya gak sih? Nah, balik lagi kan ke brandnya kan, yang publish itu siapa gitu. Oke. Nah, kalau menurut gue sih ke arah sananya. Bukan masalah aliran modif balap itu pasti selalu jadi JDM. Begitu juga dengan mobil stands. Selalu stands yang US-US gitu kan belum tentu sebenernya. Tapi berarti itu di Bogor kalau kemarin pakainya Walkmeister lebar begitu tetap JDM, lo tau gitu gue pakai Meister aja kemarin. Kampret, dikerjain gue. Kan sih mungkin 80% lah, 80% part menggunakan Jepang. Nah mungkin ersas lo nanti harus apa, mungkin airrunner gitu kan. Nah airrunner kan? Airrunner Jepang kan itu? Gue airrunner. Nah ya udah berarti lo JDM dong. Mac, lihat deh, ini gelap banget sih. Ini gelap banget guys, kalau misalnya. Wah gila, ini ada apa ini? Ini sebenarnya ada kabut-kabut gitu nggak sih, Vin? Waduh. Mana nih? Iya. Ini diving experience juga nih. Gelap, ya kan, ke daerah gunung. Lu pernah cobain pakai
kayak semi-semi off-road kayak gitu, nanjak-nanjak gitu gak sih? Kayak ini, lu pakai 4, ini mobilnya bisa 4 WD ya? Ini 4 WD. Ada, ini 4 LLC, 4 HLC, 4 H, 2 H. Kalau harian pakai 2 H. Nah, lu pernah pakai gak? Gua waktu itu pernah liat bokap pake sih. Tapi emang itu jalannya lumpur banget. Oh. Waktu kita lagi nanjak ke Batu Raden, Batu Raden. Dan lewat? Wisata ya, buat wisata, iya, iya, iya. Emang jalannya dulu jelek banget sih, sekarang iya. Udah bagus tapi. Buat di mobil sih enteng banget sih, kayaknya nggak ada bedanya gitu. Cuman bokap ngomong tuh kalau nggak pakai ini reaksinya slip. Oh, bokap lu dulu ngajarin, bokap ngajarin gitu. Oh. Dan sampai dengan cara nyetir mobil pun bokap ngajarin. Rewel banget sih kekuat. Iya, tapi ngajarinnya sih, wah lumayan. Tapi kadang dari papol loh. Iya, tapi gini deh. Namanya bokap lu ya sekarang, lu udah, maksudnya lu sekarang gak usah balap apa segala ya. Bokap lu masih rewel gak sih kalau lu setirin? Pasti kan? Bokap masih sih ngoceh-ngoceh. Eh, ambil aja jalan ke kiri. Iya gitu kan? Kayaknya emang wajar gak sih semua orang tua gitu? Lubangnya dilewatin aja lewat tengah. Wah, itu selalu sih. Ya, tapi kan di situ kita kerasa gitu. Yeah. Nah, sekarang kita ibarat kita pengen nyetir mobil kayak apa, dengan tenaga seperti apa, kita udah punya takaran sendiri gitu. Yeah. Jadi kita lebih awas kan, safety driving dulu. Yeah. Kalau emang kita pengen ngicip performance, ya kita icip gitu kan? Iya, yeah, benar. Pengalaman banyak banget dulu gua zaman dari kecelakaan balap di Aussie pernah, tapi jangan dibuka lah itu aib-aibnya saya lah, malu banget sih. Jadi pada intinya semua orang itu pernah di atas, pernah di bawah. Betul. Ya kalian suka aja sukanya ya, di atas apa di bawah. Enggak, jadi pada intinya ya begitu lah. Oke, kita udah mau nyampe di tempat ngopinya, mungkin ntar kita lanjut di sana atau gimana, ikutin terus ya. Halo guys, kembali lagi, ini kita lagi nongkrong di gunung-gunung. Ya tuh, kalau bisa dilihat tuh agak gelap ya. Ini tebing, kita nongkrong di sini. Nah, tuh sepi, tapi emang enak sih buat ngobrol-ngobrol, buat nyantai malam. Ya, ini kita kembali ke si Michael. Mana Mac? Pewe sih. Pewe kan. Ini kita duan kayak orang homo, diliatin orang ya kita cuek aja sih. Cuman ya gimana orang menilai loh. Semua itu gimana orang menilai. Ya udah, kita cuman pengen ngucapin jangan lupa like, subscribe dan komen. Man. Mungkin tadi ulasan tentang mobil Pajero itu sudah kita kasih tahu semua lah. Mudah-mudahan pada bermanfaat, pada suka, informasinya keterima semua ke pemirsa, dan stay tuned in our channel. So see you in the next video. Welcome back to the earth. Ya, seperti biasa, karena kita mau tetap setiap hari nge-vlog begitu, jadi langsung balik lagi ke bengkel. Bukan begitu, Bapak Alvin? Tebak mobil apa? Tebak mobil apa ini? Terus ini duaan apa? Iya, digelap-gelapin biar bingung begitu. Yang pasti ada satu kesayangan saya di situ. Oke, ini bonus sih sebenarnya bagi kalian yang udah ngikutin sampai akhir. Ada penghargaan lah dari kita, karena kita pengennya itu karena infonya itu sampai selesai begitu, bukan begitu Bapak Alvin? Iya. Oke. Sekarang kita mau ngedit video ini langsung biar kita besok langsung update buat kalian. Mudah-mudahan kalian suka Pajero-nya. See you. Wake the remix card.